Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview 5 buah alat berat. 5 buah alat berat ini dengan perbandingannya 1 banding 50. Yang di sini ada drill excavator. Kalau yang ini namanya articulator. Kalau yang ini rod roller. Terus kalau yang ini forklift. Kalau yang bagian bawah ini timber grab. Oke, kita akan buka satu persatu. Kita akan buka dulu ini rod roller. Oke, ini dia berbanding, ini 1 banding 60 ya, bahannya metal semuanya. Metal, ininya plastik sih. Ini full metal. Oke, ini dia barangnya. Sangat presisi dan sangat detail pembuatannya, sampai dalam-dalamnya aja kelihatan banget tuh, detail banget. Detail banget, sesuai harga ya, harganya juga sesuai. Ini 1 banding 60, 1 banding 50. Kalau yang ini 1 banding 60 nih, ini perbandingannya ya, ini 60 50. Oke, sekarang kita akan buka yang kedua itu namanya drill excavator. Kita akan lihat seperti apa isinya. Oke, ini dia drill excavator dengan perbandingan 1 banding 60. Di sini fungsinya buang drill ya. Ini metal semuanya. Ininya plastik, yang warna hitam ini plastik. Ini bergerak juga. Dia bisa bergerak 360 derajat. Ini bisa bergerak juga ya. Ininya bisa bergerak. Ininya bisa bergerak juga ya. Ini bisa bergerak. Pintunya nggak bisa nih, nggak bisa buka. Sini nggak ada kacanya. Oke, kita akan buka lagi yang ketiga. Itu dia articulator ini. Ternyata desa geraknya lumayan banyak ya. Ini metal. Di sini depannya nggak ada kacanya. Ini metal ya atasnya. Ini bisa bergerak nih.
buat angkat pasir ya, angkat pasir. Oke, sekarang kita akan buka yang keempat. Forklift ya, forklift ini ininya metal, ini juga metal. Ini kan itu nggak ya? Oh, jangan itu dia. Ini di sini nggak ada kaca, liftnya jalan nih, bisa naik turun, ini fix, saya angkat ini ya. Oke, kita ini dia penampakannya. Belakangnya plastik. Oh, hanya plastik juga ya. Ini yang keempat nih. Oke, sekarang kita akan buka yang kelima. Kelima ini dia namanya timber crack. Biasanya bawa mantep. Ini dia timber crack. Ini dia. Bodinya metal, depannya udah ada kaca ya. Bisa bergerak juga dia. Ini bisa bergerak turun juga. Ini bisa buka ya. Oh, ini bisa buka juga. Ini gua angkat balok nih. Bisa bergerak dia. Bisa naik ya dia. Oh, bisa naik juga nih. Bagian besar plastik, jadi campur-campuran antara metal dan plastik. Ini metal. Kalau metal jadinya lebih bagus. Catnya lebih hidup. Lebih kayak asli ya. Oke. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai 5 buah alat berat dengan perbandingan 1 banding 50. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar alat berat ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.